Orang yang mempunyai semangat yang wajar lah. Inspiring. Mereka dianggap sama. They said, nobody watches the Paralympics. Sifat kekitaan ataupun bonding di antara mereka yang agak luar biasa. Kejayaan sukan ini sendiri adalah bermula daripada anda semua. All of us are all abled and disabled in some way. Extraordinary, kami luar biasa. Malaysian Invasion, spirit in motion. Miss it. Misim dah menjelajah ke seluruh Malaysia dan dalam misi untuk mencari pelapis para atlet negara. Dan 30 peserta akan dipilih untuk mengikuti program Bootcamp Misim di mana mereka akan dilatih dan hanya 3 yang terbaik sahaja akan dibawa ke Brazil untuk merasakan gemuruh jiwa arena para atlet bertaraf dunia. Bang, saya tengah mencari 30 orang bakat luar biasa untuk menyertai program MISIM. Kat mana boleh saya jumpa diorang? Sini. Masih bang eh? Hai, saya Farid Ahmad. Anda sedang menyaksikan Malaysian Invasion Spirit in Motion. Apakah itu MISIM? Teruskan bersama dengan saya. The Malaysian Invasion was born at Rock the World 3, which is a massive rock festival that we did in 2003. We also had the Malaysian Invasion Mixed Martial Arts. When we first started in MIMA, a lot of people said, hey, nobody watches, you know, Mixed Martial Arts in Malaysia. That's because we haven't gotten involved yet. And I remember saying to my head of sales and my CFO, I said, guys, I think we should get involved in the Paralympics. And of course, they said, nobody watches the Paralympics. Majlis Negara telah melaksanakan program Paralimpik secara serius yang diletakkan di bawah satu cawangan khusus untuk mengendalikan program Paralimpik bermula pada Julai tahun 2007. Dan sejak daripada itu, program-program Paralimpik telah mula mendapat perhatian daripada pihak kerajaan dan juga mendapat bantuan-bantuan khusus sebagai persediaan atlet untuk menyertai pertandingan dan seterusnya menaikkan nama negara di pesada sukan Paralimpik di peringkat antarabangsa. Perkeso ingin memperkenalkan konsep baru di dalam transformasi Perkeso itu sendiri dengan memperkenalkan budaya prihatin terhadap pesakit-pesakit kita.
kita mempunyai kemudahan antara yang terbaik di Asia Tenggara untuk atlet para. Dan kemudahan utama kita adalah pusat kecemerlangan Paralimpik di Kampung Pandan, di mana pusat tersebut yang dikendalikan oleh Majlis Sukan Negara di bawah Kementerian Belia dan Sukan adalah khusus untuk atlet Paralimpik kita. Dan di situ ada asrama yang boleh menumpang seramai 386 atlet, dan juga ada gelanggang, ada kolam renang, ada pelbagai lagi kemudahan-kemudahan untuk atlet-atlet Paralimpik kita. Kita mempunyai penanda aras yang cukup tinggi di rantau Asia Tenggara. Kita suka untuk memaklumkanlah sebenarnya khidmat kita yang paling penting adalah dari segi perubatan sukan. Okey, jadi kita tahu dalam sukan prestasi tinggi, kecederaan tu memang kita tak dapat elak. Jadi di sini peranan kita untuk memastikan bahawa mereka ni sentiasa mendapat bimbingan yang betul dari segi rawatan. Untuk 10 tahun akan datang, kita harap kita dapat melahirkan lebih ramai lagi atlet Paralimpik kita daripada golongan anak-anak muda OKU yang mungkin selama ini tak terfikir untuk menyertai bidang sukan. Sebab itu, antara usaha penting yang kita menjalankan adalah program Inspire, yang merupakan satu program pengenalpastian dan pencarian bakat, talent identification, yang dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan, di mana kita turun ke negeri-negeri untuk memberi peluang kepada atlet muda dan juga anak-anak muda daripada golongan OKU untuk mengenali sukan-sukan para ini. Melalui program yang MSN jalankan, menunjukkan bahawa sukan OKU sebenarnya mempunyai hala tuju yang jelas, hala tuju yang nyata untuk setiap atlet melibatkan diri dalam sukan dan seterusnya menjadikan mereka sebagai salah satu anak yang istimewa, yang luar biasa di kalangan keluarga mereka, yang seterusnya sebenarnya atlet OKU ni ialah menyumbang sesuatu yang penting dan berharga untuk keluarga. And I want a country which doesn't discriminate at all, regardless of race, religion, or whether you are perceived as being able or kelainan upaya, kurang upaya, apa ini upaya. Perkeso melihat kepada sukan ini merupakan sebagai satu peluang kerjaya bagi orang-orang berinsurans atau pesakit-pesakit kita yang menghadapi hilang upaya sebenarnya. Perbezaan yang nyata di antara pertandingan sukan atlet biasa dengan atlet luar biasa ini ialah dari segi classification. Kalau atlet biasa, kita just ikut event dia. Tetapi bagi atlet Paralimpik, dalam satu event kita ada berbagai-bagai klasifikasi mengikut kelainan upaya yang dialami masing-masing. Dan keadaan ini menimbulkan ataupun mewujudkan keperluan yang lebih mencabar untuk menangani keperluan mereka. Dan dari segi training, keperluan psikologi, especially psikologi, okay? setiap kelainan upaya mempunyai apa kita kata psychological demands yang agak tersendiri. Program-program yang dilaksanakan oleh Majlis Sukan Negara telah membentuk satu kerjaya, mewujudkan satu kerjaya yang mana sukan sebagai salah satu cabang baru kerjaya sukan untuk golongan-golongan OKU. The spirit in motion to me is everyone is in motion. And don't judge that spirit, because when we judge that spirit, we stop. Okay, peranan ISN dalam ekosistem sukan negara lebih kepada menyediakan khidmat integral di dalam bidang sains sukan, perubatan sukan dan penyelidikan. Dan penyelidikan kita buat masa ini bertumpu kepada teknologi sukan dan teknologi sukan yang mempunyai direct application ke arah peningkatan prestasi atlet elite. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, di peringkat negeri-negeri dan juga di peringkat serantau, dan perancangan Kementerian Belia dan Sukan adalah untuk memastikan bahawa lebih banyak lagi kemudahan dapat dibina di peringkat serantau ataupun zon-zon wilayah di seluruh negara. This year, for the first time in the history of our country, at Olympic level, we have a real chance at winning gold.
We never won gold. Olympic gold is always something that I thought, I wish, I hope I'm alive to see Malaysia win our first Olympic gold. Dan kami di MSN bersama dengan kerjasama ISN, kita mengenal pasti atlet. Mengenal pasti atlet, mengenal pasti kategori kecacatan mereka, mengenal pasti apakah punca-punca kecacatan yang dilalui sama ada sejak lahir ataupun disebabkan oleh demam ataupun disebabkan oleh penyakit dan juga kemalangan. Dan daripada situ, kita akan buat satu perancangan mengikut tahap kategori kecacatan dan mengikut keperluan kesihatan mereka. Jadi apa yang kita pastikan, satu ialah program latihan mereka dipantau sepenuh masa lah, dan dipantau dalam konteks berteraskan data, data-driven. Maknanya itu yang kita kata, satu hari berapa kalori dia makan, berapa jam dia berlatih, pukul berapa dia tidur, semua tu ada data. Data yang akan disimpan di dalam apa kita katakan sebagai athlete management system. We are all of us are all abled and disabled in some way. We are all normal and we are all abnormal. And I don't think that should hinder us. I don't think we should be stopped from being able to realize our full potential. Harapan Perkeso adalah untuk bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara secara berterusan bagi mencari bakat-bakat di antara pesakit-pesakit yang berada di pusat rehabilitasi Perkeso agar mereka dapat mendapat peluang yang lebih baik serta mendapat keputusan kecemerlangan di bidang sukan bukan hanya di dalam negara kita tetapi juga di peringkat dunia dan di peringkat antarabangsa. Sekarang ini insentif kemenangan, ganjaran yang mereka terima adalah sama dengan atlet able-bodied ataupun atlet biasa. Sebelum ini mereka hanya dapat 30% daripada jumlah insentif yang diberikan kepada atlet biasa. Sekarang ini, sejak 3 tahun yang lepas saya jadi Menteri Belia dan Sukan, mereka dianggap sama. Kita jangan salah anggap dengan OKU, orang kurang upaya. Sebenarnya setelah, memang saya pun berpandangan sedemikian macam OKU ini something like yang menyusahkan. Tetapi sebenarnya saya bangga dengan mereka, OKU-OKU yang bergelar atlet, yang terlibat secara langsung dalam sukan. Sebenarnya mereka mempunyai semangat yang luar biasa, mempunyai tahap kesihatan yang tinggi. And this year, the Paralympic contingent has two world number ones who could win gold for us. And that to me is significant, it says a lot. Bukan hanya dengan kita samakan insentif tetapi juga dengan pelbagai lagi usaha, termasuklah usaha pembangunan, kemudahan dan sebagainya. The most important thing to me out of MISNM is that we elevate the status of the athletes. And in our charter for the Malaysian Paralympic Council, we changed everything that said the word disabled to the word able and enable. Sifat kekitaan ataupun bonding di antara mereka yang agak luar biasa. Program kita melibatkan program periodisasi, means that latihan tahunan secara jangka masa singkat dalam masa setahun, dan juga kita mempunyai jangka masa panjang. Jadi program latihan yang diterapkan, yang diimplementasikan untuk atlet OKU, sama load dia seperti atlet able. Berdasarkan pemerhatian saya yang agak singkat, saya rasa ini ialah satu kumpulan yang berdedikasi tinggi, sangat berdedikasi tinggi, beriltizam tinggi, mempunyai semangat yang baik, dan yang paling penting saya nampak kejayaan mereka banyak ialah mereka mempunyai sifat kekitaan ataupun bonding di antara mereka yang agak luar biasa. Meyakinkan masyarakat, meyakinkan golongan OKU supaya mereka ini keluar daripada tradisi mereka, keluar daripada kepompong mereka untuk menerima hakikat sukan ni telah menjadi satu kejayaan. The Malaysian Vision Spirit Motion or MISM will find a way to elevate the stories that can give hope and inspiration to those who maybe feel sorry for themselves or feel that they're stuck in a rut, because we need hope.
Jadi saya harap dalam 10 tahun akan datang, pelapis dan juga program pembangunan ini akan bertambah berjaya dan dapat melahirkan lebih ramai lagi atlet Paralimpik elit yang boleh membawa pulang pingat-pingat emas di kejohanan-kejohanan antarabangsa. Kepada peserta-peserta MISIM ataupun Malaysian Invasion Spirit in Motion, saya harap anda semua akan tampil ke hadapan untuk menyertai program ini supaya kita dapat mencari lebih ramai lagi atlet-atlet Paralimpik untuk mengharumkan nama negara. Anda terpilih kerana anda luar biasa. Terjemahkan keluarbiasaan anda kepada sesuatu yang produktif. Teruskan usaha anda. Percayalah, kejayaan pasti akan bersama dengan anda dengan usaha yang gigih. Dengan semangat yang kental, anda pasti berjaya. Ya, saya Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan Malaysia. So, saya Muhammad Sarfusaha bin Yusof, pengarah bahagian Paralimpik Majlis Sukan Negara. Saya Muhammad Khairi Zawi, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara. Malaysia boleh, you are extraordinary, kami luar biasa. Hi, I'm Jason Low, and you're watching the Malaysian Invasion Spirit in Motion, MISIM. Merekalah yang telah menjadi tulang belakang kepada atlet-atlet luar biasa ini kerana telah memberikan peluang untuk mencapai impian yang tidak pernah kesampaian sebelum ini. Dengan semangat juang, inspirasi, motivasi dan jiwa yang kental, mereka terus ke garisan penamat. Jangan lupa bersama saya lagi Farid Ahmad minggu hadapan di dalam Malaysian Invasion Spirit in Motion yang dibawakan khas kepada anda oleh Tune Talk. Kita jumpa lagi minggu hadapan di dalam MISIM. Mula-mula push saya untuk masuk ke dalam sukan pelayaran ni adalah diri saya sendirilah. Bagi saya, dialah OKU. Tidak membangkanglah saya. Yang macam aku, kaki tinggal sebelah, aku suka driver. Kecil dulu suka ikut aku pergi training. Dia orang lompat, dia ikut belakang. Orang lompat. Dia tengok dia turun-turun lari, lepas dia lari tu. Dia ambil kasut, dia baling dia kan. Asyik. Buat. Buat. Mas, itu nak bagi siapa, Lan? Ayah, Mak. Untuk kawan-kawan. Kawan-kawan bagi. Bagi dapat lagi. Thank you.
Malaysia.